Silakan, silakan, silakan Dik. Okay, nama saya Nur Anis binti Muhammad Noor. Bukan Rosham Noor, Muhammad Noor. Okay. Saya anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. So, adik-beradik saya semua perempuan. So, perempuan sebab kita memang suka fashion. So, kita ada nampak satu masalah tu. Sebab saya jenis yang suka fashion. Suka kadang-kadang nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni. So, mak saya bising lah. Eh, tak boleh ke pakai baju yang sama, tak boleh ke pakai yang tudung yang sama. So, kita Stress. Sebab 5 orang, kalau nak beli 5 tak cukup berebut. So, satu at least kena ada 5 kan, 5 tudung. So, kita masa tu, bila saya start business 3 tahun yang lepas, tak ramai orang jual tudung sangat masa tu. Especially dalam bidang online. So, saya cakap dengan ayah saya, saya nak buat business. Tapi masa tu saya tak tahu nak business apa. So, dia kata, okay, why don't you start business jual tudung? Walaupun ada orang jual tudung, tapi you kena cari kelainan you, you kena cari identity you, you kena cari sesuatu signature tudung you. Baru orang akan pandang. So, Alhamdulillah, saya pun buat business dengan mengeluarkan jenama saya sendiri, Bidadari Contemporary. Baik. Okay, kenapa Bidadari? Saya tak nak gunakan sesuatu yang very masalih punya nama lah. Saya nak layu sikit. Sebab bila orang tanya, bila orang luar datang kat Malaysia tanya, Bidadari tu apa? Okay, Bidadari means angel. Kenapa angel? Angel melambangkan perempuan, lembut. Kan? Perempuan pakai tudung, so lembut. So saya nak sesuatu yang sangat dekat dengan diri wanita. Baik. So saya keluarkan tudung first in Malaysia, berhudi dan bertali. Berhudi dan bertali. Yes. Saya tak faham. Macam saya pakai ni, tak boleh buka sekarang lah eh. Ah, tu macam hudi dan tali tu ada tu. Dia ada hudi macam tu. Bertali. Dan dia bertali. Dan dia ada panjang, sebelah kiri pendek, sebelah kanan panjang. Habis. Macam saya pakai ni. Tak faham. Kalau tarik balik rumah pun sebenarnya tarik juga je. So itu keistimewaan kami. Baik. Itu orang mula kenal Bidadari tu siapa daripada tudung Bidadari Angel tu. Bertali dan berhudi. Dan bercakap tentang online, you buat 100% online betul? Yes. Dah 3 tahun betul? 3 tahun. 3 tahun. Okey, orang akan tengok strategi yang sama dan sebagainya. Bagaimana you pastikan strategi you sentiasa menarik minat orang nak tengok lagi dan lagi. Mungkin ada idea boleh kongsikan dengan peserta kita. Okey, kami bermula terus secara online dekat website kami www.bidadaricontemporary.com. Selepas tu kami ada juga masuk ke Movia, retail. Dan pada masa yang sama kami still membuat branding secara online. Itu yang sangat penting sebenarnya. Sebab sekarang ni pasaran banyak sangat. Ada orang jual jubah beribu-ribu, tudung beribu-ribu. So kita mesti cari kelainan apa yang kita ada. Sebab saya beruntung, saya menjadi anak kepada seorang producer terkenal, Suar Movies. So Suar Movies memang orang tahu, orang buat drama. So sekarang kita ada kita buat branding dari segi perbanyakkan video dalam media sosial. Dan juga kita ada episod drama bersiri episod. Oh, you buat filem juga? Tapi dekat sambil Instagram. Sambil bersih tudung lah. Yes. Yeah, so, korang semua kalau nak tengok, sekarang kita dah ada 4 episod dekat Instagram kita. Great. So, dia akan naik weekly. Weekly, macam kita tengok Suriati Mr. Pilot tu, hari-hari kan. Tapi ni kita tengok minggu. So, kalau nak tengok, kena tengok kat Instagram dan ada juga website. Apa yang saya ceritakan dekat dalam drama tu bukan semata-mata pasal tudung. Saya banyak ceritakan pasal journey Bidadari Contemporary itu. Macam mana kita start, macam mana susah payahnya saya dari dulu dengan modal yang sikit. Modal yang sikit, lepas tu kita dari sikit kita rolling balik duit tu. Macam mana susah payah, macam mana kita tak ada staff, sekarang ada small team untuk bantu. So dari situ orang akan lebih kenal, lebih dekat dengan Bidadari. Baik, itu memang sangat kreatif. Saya rasa ini adalah satu idea-idea yang sangat bernas untuk kita sentiasa kekal relevan. Macam episod-episod yang ini bergaduh, yang itu kejap lagi bertumbuk, itu esok tarik tudung, tukar tudung, betul tak? Betul. Tak, sebab saya rasa memang dulu kita banyak gunakan gambar-gambar yang cantik. Tapi bila saya tengok, sekarang orang macam dah muntah. Muntah tengok gambar hari-hari, gambar. Sebab Facebook dan Instagram, satu hari berapa ribu orang nak scroll. Kalau saya follow 2,000.